Ok, il est plein de la pipe. Ok, a solution of common salt in water is prepared by adding 20 kilograms of salt to into 100 kilograms of water to make a liquid of density 13 to 3 kilogram per meter cube. Calculate the concentration of salt in this solution as weight fraction. Okay. Lepas tu weight over volume fraction dan juga mole fraction. Dia suruh calculate the concentration of salt in this solution. Okay, the first step. Okay, kita extract dulu information given in the question. Kita ada 20 grams of salt. Lepas tu kita ada 100 kilograms of water. And then bila dua ni bercampur, dia jadi apa ni? Solution dia, salt solution dan density dia adalah 1323 kilogram per meter cube. Okay, macam mana kita nak buat? Okay, tengok. A, weight fraction of the salt. Okay, ni yang apa ni, weight fraction yang paling mudah lah. Apa ni, mass of salt ada kat sini 20 kilograms. Mass of salt tambah dengan mass of water. So, ini 20 kg, 100 plus 20 kg. So, 120. So, kg over kg kan. So, kg itu slash. So, yang tinggal 0.167. So, tak ada unit, dimensionless. Therefore, kita convert dia kepada, apa ni, persen pula. Weight over weight fraction. Jadi, weight of salt dalam, apa ni, solution ini adalah 16.7%. Untuk tulis fraction weight per volume, okay, maksudnya weight of salt bahagi dengan volume. Okay, macam mana nak tulis? Okay, mula-mula yang ini yang mula kita kena analyse menggunakan information density. Kita tahu density tadi adalah 1323 kilogram per meter cube. Meaning that dalam 1 meter cube of solution, weight adalah 1323 kg. Okay. Tapi kalau 1323 kg of salt, solution contains of berapa kg salt pula. Okay. Dalam 1323 kg salt pula, ada apa ni, salt solution, ada berapa kg salt di dalam dia. Kita tak boleh simply kata yang ada adalah 20 kg. Kita guna information 1323 density. Okay. So maksudnya dalam 1323 kg per meter cube ni adanya salt sebanyak 20 kg dan 100 kg of water. Okay, in terms of density. Okay, in terms of density ada berapa kg salt dalam tu. So 20 over 120 kali dengan total density dia adalah 1323. So awak akan dapat 220.5 kg per meter cube untuk salt. Okay, daripada information yang ini kita translate pula bermaksud, yang ni lah, dalam 1 meter cube solution contains of 220.5 kg salt. Okay, tak habis lagi. Ini baru kita tahu dalam 1 meter cube. Okay, dalam 1 meter cube. Lepas tu, okay, weight over volume. Okay. So kita guna 225 okay, over volume. Volume tadi 1 meter cube. Okay, kita refer pada 1 meter cube. Tapi tak adalah kita replace terus dekat sini sebagai 1 meter cube. Dekat sini kita kena convert pula 1 meter cube equals to 1000 liters. Okay, so bahagi dengan 1000 dapatlah yang ini 0.2205. So kalau kita convert pula ke dalam persen, so dia akan jadi darab 100 lah. Jadi darab 100 dapat 22.1%. Okay.
Ha, ingat ya, sebab kalau weight per volume, weight per volume tak bolehlah straight away salt 20 kg over volume 1000, tak boleh. Kita kena cari mass of salt dalam keadaan dengan merujuk kepada density. Okay, dengan merujuk kepada density. Ini merujuk kepada density yang inilah. Lepas tu baru dah dapat ini weight over volume. Then untuk mole fraction, okay, mole of water ada minta. Mole fraction sahaja, mole fraction of salt. Okay, mula-mula sekali kita kena cari mole setiap substance, setiap material tu. So mole of water, mass of water bagi dengan atomic mass. Yang ini atomic mass akan diberi dalam soalan. Okay, sebenarnya ini boleh you all boleh find out through apa ni, periodic table. Okay, periodic table. Tapi tak adalah kita sampai dah kena tengok periodic table semua-semua. Jadi dalam soalan akan given the atomic mass of the substance. So untuk water is 18. So 100 kg bahagi dengan 18 dapat 5.56. Lepas tu untuk salt pula, okay, mass of salt tadi 20 kg, atomic mass is 58.5, dapatlah yang ni 0.34. Okay, so kita nak fractionkan salt dalam keseluruhannya, kita guna 0.34 over yang ni water punya ni salt, dapatlah yang ni. So inilah fraction mole sub fraction. Okay, adalah in terms of mole fraction. Okay, example 4. Kita tengok pula example yang kelima. Draw a diagram and set up equation. Draw a diagram. Inilah diagram. Okay, kotak flow ni. Tadi saya pakai kotak flow. So sebelum ni saya panggil kotak flow. Yalah, flow memang ada arrow. Arrow keluar, arrow masuk. So dia diagram. Draw a diagram and set up equations representing total mass balance and component mass balance for a system involving the mixing of beef. Okay, beef ada 15% of protein, 20% of fat and 63% of water. And bag fat, okay, ada 15% of water, 80% of fat and 3% of protein. To make a 100 kilograms of a mixture containing 25% of fat. Ini kalau saya tak belajar mass balance ni, saya kata of course lah, bila dah dicampurkan, kita tambahlah fat ni akan jadi 100% kan. Tak. Okay, dia kata sini untuk 100 kg dan mixture dia containing 25% of fat. So kalau diberi soalan situasi macam ni, kita extract dulu data. Extract information dulu. Okay, jangan panik. Bahagian input letakkan kat sebelah sini, bahagian output letakkan information dekat sini. So kita tahu siapa input, siapa output. So kat sini ada dua input. Example yang sebelum-sebelum ni semua yang satu je output. Satu je input. Output boleh jadi dua, boleh jadi satu kan. Tapi untuk example yang kelima ni ada dua input dan satu output. Input yang pertama adalah beef. Kita simbolkan dia sebagai B. Bag fat, kita simbolkan dia sebagai capital letter F. Dan ini adalah component of the material yang pertama, ni yang kedua. Nampak ya, bila input dia mesti masuk. Tapi dalam ni dia tak tulis pula. Ini flow dia apa? Unit operation dia apa kat sini? Mixture lah kan? Sebab ni campur-campur. So sepatutnya kena tulis sini mixture. Kan? Mixture process. Masukkan ke dalam ni dan ini output dia. Output dia kita naming dia sebagai M. Kenapa M? Entahlah, tak tahu. Oh, mixture. Maybe mixture. Okay, mixture. So apa yang nak mixture ni adalah 100 kg dan 25% of fat. Nak 100 kg dan 25% of fat. Tapi input dia tak bagi tahu berapa kg kan. Ini jawapan untuk soalan yang pertama. Draw a diagram. This is the diagram to show the mass balance analysis. Lepas tu set equation representing mass balance yang ini. Okay, inilah set equation. Beef tambah dengan beef fat.
beef fat pula. Back fat. Back fat adalah 100. Kita ambil basis sebagai 100 lah. 100%. 100. Dan fat balance. Fat balance ni kita panggil dia, ini equation untuk fat balance di akhirnya. Okay, output dia yang kita letakkan 25% di dalam 100 kg. So yang ini 0.2 ni 20% of fat dekat beef, dan ini adalah 80%. Kan? 80% daripada back fat. Kalikan dengan F. Okay. So awak dapat dua equation. Dapat dua equation ni. So kita nak solvekan what is F mass, what is mass for B, what is mass for F. Sebab memang tak ada kan, yang ada percentage sahaja, tapi in terms of mass tak diberi. So kita tak tahu dulu mass untuk input, ada dua dua input kat sini, berapa mass dia. So kita boleh solvekan dua equation ni guna simultaneous teknik. Ini recall balik lah. Ini masa zaman sekolah kan. Masa part yang awal-awal tu kan, sem 1, sem 2. Simultaneous equation, dan awak boleh dapat nilai F dan juga nilai B. Ini fat. Ini apa ni, back fat tadi 8.33 kg, dan beef 91.67 kg. Kan? So of course lah kan, nak dapatkan satu beef mesti dicampurkan sekali dengan fat. Tapi beef tu mesti lagi banyak. So logik lah. Jawapannya logik. Daging tu mesti lagi banyak daripada back fat kan. Daripada fat kan. Okay. Oh, itu saja. Soalan yang kedua dia nak apa? Set the equation. Okay, kita dah ada dua equation. Ini satu, dua. And component mass balance. Component mass balance. Maksudnya component mass lah. Mass dalam mass balance ini. Yang ni ada mass dia. So kena cari mass untuk ini, mass dan ini. So kita dapat jawapan. Okay. So itu sahaja untuk apa ni, penerangan sedikit daripada saya untuk zapa 4 dan 5.